Halo, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Kita akan perjalanan dari Kemuning Sky Hill, Jembatan Kaca menuju ke Candi Ceto. Selamat tinggal Kemuning. Kita akan naik lagi ke Candi Ceto ya. Lewati lembah Katresnan. Kita masih menggunakan jeep ya teman-teman ya, ke Candi Ceto. Jalannya memang belok-belok kemudian juga naik. Mudah-mudahan nanti tidak hujan. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3 kilo, tapi jalannya memang menanjak ya. Ini di atas nih kita kebun teh.
90 derajat teman-teman ya. Belakang kita itu ada itu ya, ada komputer. Kita antri untuk menanjak lagi ya teman-teman ya. Ada antrian jeep di depan itu ini. Kita pakai ya, double garden. Ini juga kita lihat mobil biasa juga naik ya teman-teman, ada motor dan motor juga ya. Jalannya nanjak terus sampai ke Candi Ceto ya. Kabut ya teman-teman ya. Nah, ini hawa di sini, udara sini cukup dingin juga ya. Jalannya sudah ya sebagian bagus, sebagian rusak ya teman-teman ya. Tapi ini memang butuh kalian untuk yang mengendarai atau sopirnya ini. Ya. Nah, kira kendaraan biasa juga ada yang sampai Candi Ceto ya. Mobil baru. Pertama mobil baru. Akan jalannya nanjak lagi ini ya, ini antri lagi ini. Motor pit ya, motor pit ya.
terdapat objek wisata Lintang Ceto Park. Ini yang naik ke sini. Jauhan kelihatan Komuni Sky Hill ya teman-teman, itu kecepatan kaca ya. Ini jalannya cukup menanjak lagi ini teman-teman. Katanya sudah hampir sampai banyak. Ini menanjak terus itu teman-teman. Depan itu Candi Ceto teman-teman, kita sudah hampir sampai ke lokasi wisata Candi Ceto peninggalan kerajaan Majapahit ya teman-teman. Jalannya nanjak terus tapi sayangnya agak rusak ini. Lebih dari 30 derajat kemiringan. Itu adalah lokasi tadi contoh ya, kelihatan gapuranya ya. Ini kita dengar suara mesin mobil yang meraung-raung ya, karena tanjakannya cukup terjal ya. Ini depan ini ya, tapi kita belok kanan dulu untuk parkir ya. Ini parkirnya di sini. Kita sudah sampai di Candi Ceto. Demikian teman-teman sedulur semua video kali ini, semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf.
Terima kasih.